sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe. Ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar menarik dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Hari ini terlihat Feby Rastanti membagikan momen-momen saat dirinya mendaki gunung. Ya, terlihat Feby Rastanti sangat bahagia sekali dan juga didampingi oleh para sahabat. Dan Feby Rastanti memang luar biasa, mempunyai nyali yang kuat dan semangat yang terus membara. Itulah Feby Rastanti, keinginannya mendaki gunung bersama dengan para sahabat. Terlihat Feby Rastanti sangat bahagia. Momen yang jarang dinikmati oleh Feby Rastanti selama di kota dan selama syuting. Akhirnya Feby Rastanti bisa menikmati momen-momen mendaki gunung yang sungguh meriah dan juga sangat memacu adrenalin. Dan kabar dari Feral Bramasta juga menikmati hari-harinya dengan sahabat. Lihat Feral Bramasta lagi jalan bareng dengan Rizky Nazar, Riza Syah, Ali Habi. Ya, mereka menikmati olahraga bowling, lanjut ke dinner, dan juga melanjutkan pertandingan badminton. Feral Bramasta jarang bertemu dengan para sahabat karena saat ini Feral Bramasta lagi syuting Putri Untuk Pangeran yang tayang setiap hari di RCTI. Dan buat sahabat semua, ayo kita dukung Feral Bramasta dengan menonton Putri Untuk Pangeran supaya rating dari sinetron Feral Bramasta menjadi rating teratas. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Dan jangan lupa ya sahabat semua untuk di like, comment, dan subscribe channel ini dan bagikan ke sahabat lainnya. Terima kasih.